Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, saya Real, selamat kembali ke channel My College ni. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel My College ni. Okay, bagi korang dah subscribe tu, subscribe banyak-banyak. Terima kasih kerana sesi support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay? Okay, video kali ni saya nak buat satu lagi video campsite review. Saya akan walk around campsite ni. Sebenarnya campsite ni saya dah buat review 3 kali lah. So ni kali ketiga. So campsite yang saya akan review lagi sekali ni adalah Campus Hideout yang terletak dekat Bukit Tinggi. Okay? So kalau korang nak tahu apa yang menarik, apa penambahbaikan yang ada dekat campsite Campus Hideout ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay? Okay, nak datang Campus Hideout, mudah je, korang just waste je, dia akan terus bawa direct ke sini. Dia ikut, kalau dari Klang Valley, dia ikut Highway Karak lah, masuk Tol Gombak, dah sampai Genting Sempah, lepas daripada terowong tu, turun bawah sikit, nak ke Bukit Tinggi, dia terus masuk ke kiri, lalu area macam perumahan sikit, lepas tu dia ada jalan off-road sikit lah, tapi kereta biasa masih boleh lalu, tak ada masalah. Dia cuma jalan-jalan batu-batu macam ni, semua kereta boleh, tak ada hal. Dia ikut je jalan tu, ikut je jalan west tu, dia akan terus bawa sampai ke sini. So korang akan lalu lah macam area kebun-kebun sikit, ada macam semak samun ni sikit. Okay, tapi jalan dia ok, cuma jalan dia sempit sikit lah. Jangan buat laju, sebab kalau selisih memang kena bagi laluan lah. So kena buat hati-hati, buat slow-slow sampai dekat sampai dekat area Seleko, kena horn sikit. So korang akan terus sampai ke Campus Hideout. Sepanjang jalan akan nampak beach flag macam ni, dia ada banyak. So maksudnya korang berada dekat laluan yang betul lah. So bila korang dah sampai sini, dia ada satu gate, ni dia punya campsite lah. Okay, jom kita masuk dalam, kita tengok apa yang ada dan juga apa penambahbaikan yang ada lah dekat Campus Hideout. Sebab saya dah buat 3 kali. So yang pertama kali pada tahun lepas lah, tahun lepas masa dia orang baru nak buka. Lepas tu awal tahun pun saya ada datang lagi untuk buat campsite review lagi. So kali ni hujung tahun saya datang lagi sekali. Kita tengoklah dia punya apa perubahan ataupun penambahbaikan yang diorang dah buat dekat sini. Penambahbaikan yang pertama yang saya tengok adalah dia punya gate lah. Sebelum ni dia punya gate dia just ada macam satu palang je kat sini. Tapi sekarang dia dah ada proper gate lah. Dia ada pintu pagar yang lebih proper dan lebih rasa selamat lah kalau korang camping, kalau korang camping kat sini. Okay, dia dah ada bagi warning, perhatian tanah persendirian, dilarang masuk. Just untuk campus yang nak camping kat sini saja boleh masuk kat sini. Okay, so kalau waktu malam memang dia orang tutup lah. So jom kita tengok kat dalam. So dia punya suasana dia masih sama lagi. Sebab campsite ni dia macam valley, dia lembah. Sebab dia keliling bukit. So rasa sejuk lah, rasa tenang. So kalau korang masuk boleh nampak landscape yang cantik. Depan tu dah boleh nampak bukit-bukit kabus. Dan dekat sini sebenarnya dia banyak pokok-pokok sayur. Kat sini dia ada pokok kacang botol. Korang boleh ambil je kat sini. Sebab dia ada kacang botol kat sini. Nak ambil, nak makan boleh. Petik je. Nak buat ulam ke, nak masak ke, boleh. Okay, so kali ni korang datang memang tengah musim buah duku. Duku dengan langsat. Memang banyak lah kat sini. Ni pun dah hujung-hujung musim dah. Nampak banyak buah dah jatuh-jatuh. So kalau korang camping kat sini waktu musim tengah ada buah-buah ni, boleh je petik nak makan. Memang CEO benarkan lah. Kat sini banyak lagi. Dekat dalam-dalam sana pun banyak lagi pokok. Pokok-pokok buah. Okay, kat sini ada tong sampah lah. Dekat depan dia ada tong sampah. So kalau korang punya sampah, boleh buang kat sini. Ataupun sebenarnya yang lagi baik, korang bawa balik lah. Kalau bawa balik lagi baik. Ataupun kalau korang nak buang kat sini pun boleh. So waktu malam tu sebelum tidur boleh buang sampah siap-siap. Okay, takutlah ada haiwan-haiwan datang serongka korang punya sampah. Okay, dekat depan ni masih lagi sama. Ni adalah tempat parking lah. Sebab dekat semua tapak dibenarkan parking hanya satu kenderaan lah. So dekat sini adalah untuk kereta-kereta lain. So kalau korang datang by group, dekat tapak tu boleh ada satu kereta saja. So kereta-kereta lain kena parking dekat area sini lah. Kawasan dia agak luas. Tapi kena parking proper lah. Untuk memudahkan urusan camper-camper selain juga. Okay, yang saya nampak ni adalah penambahbaikan yang paling utama lah. Sekarang dia dah ada kolam renang. Dia untuk anak-anak lah. Untuk anak-anak nak mandi. Sebab kat sini sungai dia, dia ada sungai. Cuma sungai dia tak digalakkan lah untuk mandi. Sebab area dia, sungai dia tak berapa nak bersih sangat. Dia tak sesuai lah untuk mandi, untuk celup-celup badan gitu boleh lah. Tapi kalau nak berenang beria,
dia tak sesuai. So kalau nak mandi, boleh mandi kat sini lah. Dia ada kolam renang untuk anak-anak. Dia ada macam slide kat situ. Kolam dia tak dalam lah. Then dia ada shade, dia ada bumbung sikit. So dia tak panas sangat lah kalau waktu tengah hari. Okay, dekat tepi sini, dekat area tepi parking ni tadi, dia ada dia punya satu blok toilet lah. Dia ada 4 pintu. Toilet dia masih sama dengan sebelum ni. Jom kita tengok keadaan dia selepas lebih kurang setahun lebih lah. Okay, so condition dia masih lagi okey, masih lagi bersih lah dan selesa. Dia ada tandas jenis duduk, dia ada pipe, dia ada shower, lepas tu dia ada lampu lah kalau malam. Dia ada lampu tapi dia taklah terang sangat. So kalau korang prefer dia terang sikit, boleh bawa lampu sendiri lah. So semua sama, empat-empat pintu ni semua sama. Okay, lagi satu, toilet dia, dia jenis campur lah, dia tak ada asingkan lelaki dengan perempuan. So boleh gunakan toilet yang sama. Okay, dekat belakang toilet, dia ada sinki lah, sama macam sebelum ni. Cuma penambahbaikan yang saya nampak sekarang, sekarang dia gunakan air daripada pipe pengurusan air Pahang Berhad. Okay, bukan lagi air sungai ke air bukit. Dia memang air yang dah ditapis lah, air yang bersih. So air ni pun boleh digunakan untuk masak lah, sebab memang air direct daripada pengurusan air Pahang. Okay, so air dia pun dah cantik lah, dia dah kuat dah, dia punya flow dia dah tak risau lagi. Kalau sebelum ni saya datang sebab diorang gunakan air pipe, so diorang kena pump. Kadang-kadang dia punya pressure air dia tu kurang baik lah. Tapi macam sekarang dah tak risau, air makin steady, air bersih. Okay, sinki dia memang kemas bersih. Yang saya suka sebab dia buat terus banyak sekali. Dia ada 4 sinki kat sini, lepas tu memang bersih. Dan dia ada satu tong sampah kat sini. So kalau korang basuh pinggan, mana yang apa tertapis tu, korang kena buang lah dia punya sisa makanan tu dalam tong sampah. Jangan biarkan saja, okay, supaya dia tak tersumbat. Lepas tu kat bahagian atas, dia ada satu first aid kit, boleh guna in case ada kecemasan berlaku. Okay, jom kita ronda-ronda. Kita duduk tapak dia punya khemah lah. Tapak khemah dia masih sama. Saya ni antara khemah yang kita orang suka lah. Kita orang dah repeat 3 kali. Satu, kita orang suka suasana dia. Suasana dia tenang je, dia tak panas sangat, dia banyak pokok-pokok. Okay, lepas tu tapak dia pun clear lah. Lagi satu yang bestnya, sebab tapak camping kat sini semua dia buat besar-besar. So satu lot besar ni dia boleh masuk dalam 2-3 khemah lah. So kalau korang nak camping dengan family, dengan kawan ke, dia sesuai. Okay, jom kita ronda-ronda. Kita start daripada tapak yang paling atas lah. Ni tapak A. Dia ada, dia start daripada zone A, B, C, D yang tepi sungai. Okay, ni tapak A. Ni A1. Okay, dia ada marking lah dekat pokok tu, dia tulis A1. So A1 ni tapak dia agak lapang juga lah, agak rata. Okay, yang bestnya sebab ground dia sekarang semua dia dah tabur batu chipping stone ni. So dia kalau hujan dia tak lecak. Lagi satu yang saya suka sebab dia orang dah buat siap-siap dia punya drainage, dia punya longkang. So kalau hujan daripada atas, air semua mengalir kat tepi ni, dia ke tepi, dia akan terus flush ke tepi lah. Dia kuranglah air bertakung dekat area tapak khemah. Okay, so tapak dia pun agak rata, dia ada banyak pokok, dia ada banyak pokok, so tak panas sangat. Kalau matahari naik dari sana, pagi dia panas sekejap lah, tapi kalau tengah hari dia dah start redup. Then dia keliling pokok ni, pokok duku ke pokok langsat ni semua, semua ada buah. Boleh je petik je. Kalau panjat, boleh panjat lah ataupun gulungkan galah ke untuk ambil buah-buah ni. Untuk setiap tapak dia ada area parking dia tersendirilah, so mudahlah kalau kita nak loading barang. Contohnya kalau A1 ni dekat sini, okay, kita boleh park sampai sini. So kita nak loading kita punya barang, dia mudahlah. So seterusnya yang ni A2, dia akan ikut ke sinilah. A1, A2, A3 sampai A4 sampai sana. Kawasan ni redup. So kalau korang suka tempat yang redup dekat dengan bukit, memang syok lah sini redup. Dan juga dia privacy. Cuma dia jauh sikit lah daripada sungai. Dia masih lagi dengar bunyi sungai sikit-sikit. Tapi dia sunyi lah kat sini. Sini best. Ni antara tapak yang hotspot jugalah, A2. Sama jugalah tapak dia, semua dia dah tabur dengan batu. Tapak dia memang rata bersih, memang nice lah kalau set up kat sini. Tapak dia clean, lepas tu dia memang redup. Kat belakang tu pun ada pokok durian. Cuma kalau ada buah durian kena hati-hati lah. Macam sekarang dia tak ada,
Dia just ada banyak pokok ni je, langsat dengan duku. Cuma satu je lah, kalau setup macam ni, kalau buah jatuh, dia ada getah sikit, dia akan kotorkan kemah sikit lah. So kalau boleh, cari yang tak ada buah, supaya tak ada buah jatuh dari atas kita punya kemah. Ni tadi A2, ni A3 lah. So kalau kat sini tu sebenarnya sesuai jugalah kalau korang nak camping dengan kereta, dengan 4x4 ke, dengan rooftop tent ke, camper van, semua boleh. Korang just boleh parking korang punya kereta, korang punya kenderaan dekat tapak. Boleh set up korang punya setup lah. Tak kisah, semua boleh. Camper van, sebab actually CEO kat sini dengan owner campsite kat sini, diorang pun memang camper. Jadinya diorang design tempat ni macam mana yang diorang suka, macam mana yang diorang prefer lah. Sebab dia tak suka campsite yang crowd, dia tak suka campsite yang terlalu padat. So sebab tu diorang buat satu tapak yang luas. Jadinya korang bebas lah untuk set up macam mana. Macam ni dekat A4, dia lagi lapang lah. Dia kurang pokok-pokok semua kat tepi-tepi je. So kalau korang ada kemah yang besar, prefer dekat tepi bukit macam ni, boleh set up dekat A4. Ok, ni dah masuk tapak B lah. Ni B4. Dia samalah B4, B3, B2, B1. So yang ni dia lebih open sikit. Pokok dia kecil-kecil je. Just pokok langsat pokok duku ni. So tapi kawasan dia dekat lah. Dia dekat dengan jalan. So kalau korang masuk tadi, dia ada jalan kat sini, jalan tengah ni. Korang just boleh drive dia, drive masuk, lepas tu terus dia masuk dekat mana-mana korang punya tapak kemah. Ok, dia start daripada ni lah. Ni B4, B3, B2, B1. So kalau yang sini lagi mudah access lah berbanding kalau yang A. A tu kena masuk ke dalam sikit. So kalau nak mudah, B pun ok, dia nice lah. Ok, ni tadi B2. B2 kat sini, dia sama lah, dia lapang. So lapak dia memang semua luas, memang luar dia rata. Ini tadi B3. Ok, ni B1. Cuma korang kena alert di mana yang diorang dah marking dengan no parking ni, korang jangan parking kat sini lah. Sebab ni semua laluan kereta. So kalau kat sini, ni adalah B1. B1 boleh terus park kat sini. Terus park kat sini. B1 ni pun nice, dia ada banyak pokok yang sesuai nak gantung hammock. Dan lagi satu, dia dekat lah dengan toilet. Ok, tapak ni nice sebab dia macam tinggi sikit. Boleh parking kat sini terus kereta. Ok, memang nice lah. Ada tapak yang rata sikit. Ini pokok ngam-ngam cun-cun nak gantung hammock lah kat sini. 2-3 hammock boleh, sini satu, sana pun boleh. Lepas tu area sini dia tak panas sangat, dia banyak pokok, dia agak redup sikit. Ok, seberang daripada jalan ni tadi, ni tapak B. So ni adalah tapak C. Dia start daripada C1 lah. C1, C2 sampai C3. Ok, tapak ni pun ok. Dia senang nak access di tepi jalan. Semua sini tak boleh parking, dia untuk orang access ke tapak D lah. Ok, ni tapak lagi. Ni C2, ni C1. C1 dia agak tight sikit, dia tak sesuai untuk kalau ramai sangat campus. Ok, dia C2 dia lebih luas, lebih lapang. Cuma dia kat tengah hari dia panas sikit. Tapi sebenarnya kat sini tak payah risau sangat, sebab walaupun dia tengah hari dia panas, tapi dia ada angin dia sejuk. Angin dia sini memang sejuk. Kalau angin dia datang memang terasa dia punya sejuk. Lagi-lagi kalau dah petang, nak malam tu memang boleh gigil lah. Ni adalah C3. Dekat pokok semua dia dah marking lah sebenarnya. So senang lah nak cari. Contohnya macam ni, C3. So tapak dia ni pun nice juga. Dia kalau nak masuk dari sini lah, dia ada laluan untuk kereta masuk, boleh park kat sini. Ok, yang bestnya sebab dia dekat dengan toilet, dia ada lagi satu blok toilet dekat area sini. So kalau korang duduk sini, area sini tak payah lagi toilet yang dekat sana. So dia ada dua blok toilet yang sama. Ok, so boleh datang kat sini, lagi mudah. Jom kita tengok toilet dia. Ok, kat belakang ni pun dia ada satu lagi blok toilet, sama juga, dia 4 pintu. Design dia semua sama. Dia sini saya suka sistem toilet dia. Dia simple dan systematic. Dia tak ada fancy-fancy, dia just straightforward je. Dia ada toilet duduk, dia ada pipe, ada shower. Ok, dan yang mudahnya dekat belakang dia pun dia dah siap dengan sinki. Kat sini pun dia ada pipe. Kalau kita nak ambil wuduk ke, nak tadah air, boleh ambil kat sini.
Dia ada sinki lah, sama juga 4 sinki yang banyak dan mudah lah kalau kita nak basuh, tak adalah berebut-rebut. Dan sebenarnya benda yang paling penting adalah benda ni, jangan buang sisa makanan dan sinki. Dia dah ada dia punya filter tu, korang tapis, okay, tapis korangnya sisa makanan, lepas tu buang dalam tu sampah yang disediakan. Ok, so next kita pergi tapak yang paling dekat dengan sungai adalah tapak D. Tapak D dia start daripada sini lah. So kalau korang bawa kereta, boleh terus turun ke bawah sini, terus turun bawah, korang just parking dekat area ni. Dia dah sediakan parking untuk tapak D. Yang ni di D6 D6. Okay, tapak ni paling hujung lah. Dia nice juga, dia ada kawasan yang lapang, dia dekat dengan sungai. Memang view dia cantik lah, view dia memang nice lah tempat sungai. Cuma sekarang sebab musim hujan, air dia agak keruh sikit, agak keruh. So sebenarnya sungai ni dia tak sesuai lah nak mandi. Kalau nak view cantik, nak healing-healing dia tu memang sesuai. View dia memang nice. Kalau tak hujan, air dia jenis, agak jenis juga. Dia taklah keruh macam ni sepanjang masa. Cuma sebab sekarang hujan, air dia agak keruh. Okay, kat sini pun dia dah bagi warning siap-siap, no children swimming without adult supervision. Okay, so anak-anak tak boleh mandi sendirian lah. Lepas tu jangan sampai terminum, boleh menyebabkan muntah-muntah. So kalau nak lepak-lepak kejap boleh lah, lepak-lepak duduk-duduk, okay. Nak berenang sampai mandi semua tak boleh lah, tak sesuai. Okay, so seterusnya ni tapak D5. D5 ni memang open lah, dia tak ada pokok kat tapak ni, so dia agak panas sikit. So kalau korang nak set up kemah besar-besar ke, dia sesuai lah. Kalau korang perlukan satu tapak yang luas, tanpa halangan, so boleh set up kat sini. View dia pun memang cantik lah, open, nampak sungai daripada sana sampai ke sini, memang terbaik. Ok, sini tapak D4. D4 pun ok, dia lapang sikit, dia kena masuk daripada sini tadi. Dia ada pokok-pokok. Oh, macam ni buah tengah lebat ni, buah langsat ke buah duku ni, dia memang lebat. Dia even tak ada orang makan pun, kadang dia ada lah tupai ke datang untuk makan, sampai jatuh-jatuh dah. Ok, cuma kalau korang set up, elakkanlah direct buah pokok macam ni, sebab takut dia punya buah tu jatuh, kena kat khemah nanti getah dia melekat. So kena set up tempat yang open macam ni, dia memang tak ada buah yang jatuh lah, walaupun kat situ dia redup. Ok, lepas tu memang nice lah, mana tapak-tapak yang pokok rapat-rapat ni memang ngam untuk gantung hemok. So kat sini hemok pun tak ada masalah lah kalau korang nak gantung, as long dekat dalam korang punya tapak, boleh je gantung, tak ada hal. Ok, so yang ni D3. D3 pun dia tak luas sangat, tapi dia just nice. Lepas tu dia sungai dia pun dia ada pokok-pokok sikit. Ok, dia lebih redup lah. Dulu first time kita camping dekat tapak D3. D3 pun best, kita boleh masuk kat area sini. Lepas tu dia ada lah pokok sepedak ke pokok nangka ni. Then toilet dia pun still ok, tak jauh sangat, boleh pergi sana. Ataupun nak pergi sana boleh, sebab dia dah tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Lepas tu memang nice lah, boleh dengar bunyi sungai yang jelas. Cuma kalau kat sini rasa lebih selamat sikit, sebab tebing dia agak tinggi. Even kalau air deras, air naik, dia tak tinggi sangat. Tapi kat sini air memang tak sampai ke tapak lah, air memang tak sampai ke tapak. Cuma kalau tapak yang D6 tu, sebab dia landai sikit, so dia agak kena hati-hati sikit lah, kena sesa pantau, kena sesa alert lah dengan paras air. Tapi so far memang air tak pernah naik lah sampai atas tapak kemah. Ok, yang ni tapak D2. D2 pun agak luas, agak lapang. Dia memang luas lah untuk kita set up kemah. Lepas tu view dia memang best. View dia open, dia agak besar, dia punya view untuk sungai. So boleh set up kat sini. Ada satu pokok besar, memang terbaik. So redup lah, kalau kat set up dia redup. Ok, sungai dia kita boleh nampak di sini. Tebing dia tinggi, so tak risau. Ok, last sekali tapak D1. D1 ni kita punya favourite lah. Ni favourite tapak kita orang. Sebelum ni pun kita pernah set up kat sini, yang kali kedua itu, yang awal tahun itu. Sini best sebab dia satu, tak jauh daripada toilet. Then dia redup. Okay, dia ada satu pokok besar kat sini.
Dia redup lah, then dia tepi sungai. Nampak sungai dia memang cantik. Memang nice lah view dia. Okay, so tepi ni pun dah ujung lah. Dia ada macam pokok pisang lah apa semua ni. So memang nice. Kereta just boleh parking kat belakang sini. So mudah lah kalau nak loading barang. Dan kalau untuk anak-anak pun dekat lah, kau nak pergi kolam. Itulah tadi saya dah bawa pusing-pusing satu campsite. So kalau nak tengok suasana waktu malam, boleh tengok video lepas ni. Okay, ni suasana malam dekat campus hideout. So dia sama lah macam sama macam sebelum ni. Malam dia gelap lah, malam dia gelap. Lampu dia just ada kat toilet sana. Dekat tapak khemah memang tak ada lampu lah. So kena set up dengan lampu sendiri. So memang gelap. Tapi kat sini malam dia memang sejuk. Macam sekarang suhu dia 24 darjah. Dia boleh drop. Kalau untuk hari ni paling sejuk saya check dalam 22 lah. Sekarang pun memang dah terasa ada punya sejuk dia tu. Tapi sejuk dia, dia saya suka. Dia tak sejuk sangat, dia sejuk nyaman lah. Dia taklah macam sejuk dekat Grand Highland tu. Dia sejuk dia nyaman macam kita pasang aircon. Malam dia gelap. Kalau rezeki baik, malam boleh stargazing. Sebab langit dia open. Macam sekarang musim hujan, dia agak mendung sikit lah. Susah nak dapat bintang. Okay. Lagi satu kat sini, kalau hujan sekalipun tak risau. Terutamanya tapak yang sini lah, dia tinggi. So air dia, dia tak tinggi lah. So ini boleh nampak lah. Air dia masih lagi keruh. Cuma tak risau, dia takkan naik sampai atas. Okay, itulah suasana malam dekat campus hideout. Okay, itu tadi suasana waktu malam. So kalau nak tengok video daripada drone, boleh tengok video lepas ni. Okay, so view daripada drone memang cantik lah. So kawasan ni dia memang nice. Saya suka sebab dia dia tak terlalu open, dia ada pokok-pokok lagi. Dan dia tak terlalu hutan sangat. So kalau korang prefer camping dekat kawasan yang dia tak terlalu tebal hutan dia, okay, maksudnya dia kawasan dia tu cantik, dia terjaga, bersih. Sini memang sesuai, dia ada banyak pokok-pokok buah. Lepas tu kalau sekarang memang tengah musim buah berbuah, memang boleh makan buah lah. Lepas tu sekarang yang bestnya sebab dia dah ada penambahbaik, dia dah ada penambahbaikan sebab dia tahu kat sini sungai dia kurang sesuai untuk mandi. Jadinya diorang dah buat satu kolam sebab untuk anak nak mandi. Sebab anak-anak yang paling penting lah, sebab takut diorang bosan. Sungai tak boleh mandi, diorang tak boleh buat apa, so diorang boleh mandi kat kolam. Kolam dia pun okey lah, dia tak dalam sangat. Maksudnya tapi masih lagi kena pantau lah anak-anak kita waktu mandi tu. Okay, takut berlaku apa-apa kemalangan ataupun kecederaan. Okey, lagi satu penambahbaikan yang saya rasa bagus yang diorang dah buat adalah diorang dah gunakan air daripada air Pahang lah, perbadanan air Pahang. Maksudnya dia dah gunakan air yang bersih lah dekat diorang punya toilet, dekat diorang punya sinki. So jadinya macam sebelum ni memang diorang gunakan air daripada bukit. Okey, so benda tu akan ada masalah lah bila kadang kampus terlalu ramai, air tak cukup. So macam ni tak risau lagi. Sebab dia memang dah fully supply air daripada ni lah, daripada pipe, daripada perbadanan air Pahang. Okay, air dia pun bersih. So kalau kita nak masak, boleh gunakan air pipe diorang. Nak minum pun boleh gunakan air daripada pipe sini lah. Tapi kena masak dulu lah. Kena masak dulu. Lepas tu diorang punya campsite pun maintain bersih macam sebelum ni. Memang cantik lah, memang terjaga.
Okey, dari segi risiko pada saya, dari segi kepala air, pada saya tak ada masalah sangat sebab campsite dia agak tinggi lah. Dan sebelum-sebelum ni pun air dah berlaku deras, memang tak ada naik sampai ke tapak kemah lah. Dia agak deras sikit, terutamanya dekat area D6 tu. Korang just kena alert lah, kena alert. Dan biasanya kalau korang camping, CO pun dia akan ada sekali. Diorang juga akan pantau, diorang akan bagi tahu lah apa yang kita perlu buat. Okey, so korang tak perlu risau. Ada segi pokok-pokok pun kebanyakan tempat ialah pokok dia kecil-kecil, kecuali certain tempat lah macam dekat area yang B1 tu dia ada pokok besar. Okay, so kena alert lah dengan kalau ada dahan-dahan yang dah reput ke, boleh pindah ke tempat yang lebih selamat lah, ataupun bagi tahu CEO untuk diorang buat satu tindakan yang perlu. Okay, so kalau korang nak camping kat sini, boleh contact direct Campus Hideout, cari je diorang dekat Facebook. Dia orang akan bagi detail lah untuk harga dia, sebab dia kira tapak tu dia agak besar, jadinya kalau korang tengok harga dia, memang korang akan rasa agak mahal sikit lah. Dia sebenarnya korang kena tengok, tapi tapak dia tu luas sebab dia boleh masuk 2-3 kemah, maksudnya satu group lah. Tapi kalau korang nak camping untuk solo, untuk seorang, satu kemah saja, dia orang boleh consider. Korang contact je direct dia orang. Diorang boleh consider lah harga yang berbaloi dengan tempat dia yang pada saya memang best, sebab kita orang pun dah repeat 3 kali. Ini adalah antara campsite favourite kita orang lah. Memang saya suka suasana dia tu, dia tenang dan dia sejuk lah. Kat sini dia malam dia agak sejuk sikit, malam dia agak sejuk. Korang kena bawa pakaian yang proper lah bila nak tidur. Dia suhu dia boleh cecah dalam awal 20 lah degree, awal 20 darjah Celsius, lebih kurang dalam 24-22 macam tu. Tapi maybe boleh sejuk lagi, so boleh bawa pakaian yang proper lah untuk tidur. Ok, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like, tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat buat video-video berkaitan dengan camping kat Malaysia ni lagi. Semoga kita jumpa lagi dekat video campsite review lain yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.